Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raudhatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kula panjenengan masih dalam kondisi sehat wal afiat, sehat jasmani, sehat rohani, masih dalam kondisi iman Islam, istiqomah melakukan kebaikan, amal soleh. Mudah-mudahan semua kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih kajian surat Ali Imran, masuk ayat 92. Ini mulai juz 4. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita pelajari bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Tambahnya ilmu yaitu tambahnya iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Lantana lu tidak akan kalian memperoleh, mendapat albirro, suatu kebajikan. Ini yang dimaksudkan adalah surga. Tidak akan mendapat suatu kebaikan atau suatu pahala yang balasannya surga. Hatta tunfiku, sehingga kalian menginfakkan mimma dari sebagian apa yang atau harta yang tuhibbuna kalian cintai, kalian sukai. Wa ma tunfiku, dan apa-apa yang kalian infakkan min syai'in dari sesuatu berupa apapun, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah bihi terhadap sesuatu yang kalian infakkan itu alimun, maha mengetahui akan balasannya. Kalau diterjemahkan bebas, sekali-kali kalian tidak akan memperoleh pahala kebajikan yang balasannya surga, sehingga kalian menginfakkan dari sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa-apa yang kalian infakkan berupa apapun, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui akan balasannya. Tatkala ayat ini dibacakan di hadapan para sahabat, maka ada sahabat namanya Abu Talha dari kalangan sahabat Ansor, itu langsung menyerahkan sebidang tanahnya, kebun kurma, di antara kebun kurma yang paling ia sukai yang ada di tanah Bairuha yang di dekat Masjid Madinah, diserahkan oleh Rasulullah. Ya Rasul, saya infakkan ini untuk agama Allah. Begitu Pak Abu Talha. Ya. Jadi ketika ayat ini disampaikan, kalian tidak akan memperoleh suatu kebajikan yang balasannya pahala surga, sehingga kalian menginfakkan dari sebagian harta yang kalian cintai. Abu Talha langsung maju menemui Rasulullah. Ya Rasul,
di antara kebun kurma yang paling aku sukai, yang paling bagus di antara kebun yang aku miliki, yaitu kebun yang ini ya Rasul, di dekat Masjid Madinah yang ada di tanah Bairuha, saya infakkan, saya serahkan kepada panjenengan ya Rasul untuk jalan Allah. Ngoten Pak Abu Talhan. Nah, oleh Rasulullah diterima. Oke, tak terima, wis. Tak atur nang Allah, sudah diterima oleh Allah. Namun Abu Talha, tolong apa itu sebidang kebun kurma yang sudah kamu serahkan ini, yang sudah saya terima ini, tolong bagi-bagikan kepada kerabatmu. Ini lho Pak hebatnya Rasulullah. Rasulullah tahu bahwa di antara kerabat dari sahabat Abu Talha ini ada yang masih membutuhkan. Oleh karena itu dijual sama Abu Talha, uangnya dibagi-bagikan kepada kerabatnya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Dapat dua pahala. Satu, pahala infak di jalan Allah, memberi tadi. Yang kedua, dapat pahala mempererat hubungan kekerabatan. Nah, di situ dapat dua pahala. Nah, inilah ayat yang menjelaskan tentang apa itu pentingnya kita infak di jalan Allah. Sayyidina Umar juga begitu. Maju kepada Rasulullah, ya Rasul, di antara kebun kurma yang paling aku sukai yaitu kebun kurma yang ada di tanah Khaybar ini, aku serahkan kepadamu ya Rasul untuk jalan Allah, untuk kepentingan agama Allah. Itu imannya para sahabat Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa meniru. Ya, mudah-mudahan kita bisa meniru. Nah, apa yang saya bisa saya infakkan, Pak? Ya terserah. Tapi jangan sampai kebablasan. Soalnya ayat ini diambil ada sekelompok, saya tidak usah apa itu menyebut nama, nanti malah enggak enak. Ya. Ada sekelompok agama yang mengambil ayat ini, dan kelompok itu pasti enggak benar. Sampai dia itu menginfakkan istrinya kepada gurunya. Karena istri ini di antara harta yang aku cintai, tak infakkan kepadamu Ustaz. Ya Ustaznya tambah seneng, oh ya gak apa-apa. Ya ini gak bener gini. Bukan istri ini maksudnya, barang. Ini loh Pak, kalau menafsirkan Al-Quran itu tidak komplit ya. Akhirnya itu kebablasan. Jadi saya tidak akan memperoleh kebajikan jika saya tidak menginfakkan apa-apa yang saya cintai. Lah yang saya paling saya cintai adalah istri saya. Saiki istri saya tak infak no nang gone sampean Ustaz. Aku tak golek maneh. Lho ya ora. Ya salah penafsiran seperti ini. Enggak bener, Pak. Mau ditiru lho nggih. Engko sampean tiru sing iki. Enggak. Jangan. Ini bukan istri, Pak. Itu ngawur itu. Itu penafsiran yang ngawur itu. Jadi apa itu seperti itu barang maksudnya ya. Barang. Ya, jadi ya kalau tidak berupa barang ya mungkin sebagian gaji kita lah. Kan termasuk yang kita cintai yaitu gaji kita kan nggih. Yang tiap bulan kita terima kan begitu kan. Ya ini rata ambil sebagian saya infakkan untuk anak paman saya atau anak dari bibit saya. Ya, jadi amal itu yang paling bagus adalah kalau bisa amal kepada orang yang masih ada hubungan kekerabatan. Dapat dua pahala. Satu, dapat pahala infak. Yang kedua, dapat pahala mempererat tali persaudaraan kekerabatan itu. Sebagaimana contoh yang dicontohkan Rasul tadi lagi. Tanah yang sudah diserahkan tapi dari Rasulullah sudah diterima, dikembalikan lagi, suruh membagi-bagikan kepada kerabatnya. Itu berarti ada dua pahala di tadi. Ya, gitulah. Ya, jadi mari kita ambil ayat ini, kita sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing gitu. Ya, untuk jalan Allah. Nah, mungkin dia punya tabungan barangkali, nggih. Kalau ini contohnya tanah, Pak. Sekarang ya mungkin tabungan.
Langsung maju ke takmir, saya punya tabungan sekian dan di antara harta yang saya miliki ya tabungan saya ini saya serahkan kepada Pak Takmir. Raudhatul Falah silakan dikelola, silakan digunakan untuk keagamaan. Nah, podo ae. Nah, begitu nggih. Jadi tidak harus berupa tanah itu loh maksudnya, itu berkembang. Harta yang kita miliki itu apa gitu. Pokoknya ojo bojo mau. Salah itu. Oke, kita lanjutkan. Kullu ta'ami, tiap-tiap makanan, karena makanan itu adalah hilan halal li Bani Israel, bagi Bani Israel. Maksudnya Bani Israel yang pertama di sini bagi anak keturunan Nabi Ibrahim. Ibrahim, Ishak, Ismail, Yakub dan lain sebagainya. Illama, kecuali makanan yang haramah, telah diharamkan Israilu oleh Israel. Israel yang ini Nabi Yakub maksudnya. Kecuali makanan yang diharamkan oleh Nabi Yakub ala nafsihi, atas dirinya. Mingkobli antunazala, dari sebelum diturunkannya atau rotu Taurat. Kul katakanlah faktu, maka datangkanlah bitauroti dengan kitab Taurat, fatluha, lalu kalian membacanya, bacalah ia Taurat itu, ingkuntum, jika kalian adalah shodiqina, orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar. Jadi di sini ada kata libani Israel sama Israel. Yang pertama libani Israel di sini halal untuk keturunan Nabi Yakub atau sama Nabi Ibrahim dan anak keturunannya. Yang kedua Israel di sini adalah Yakub, Nabi Yakub. Ayat ini diturunkan adalah untuk menjawab, ya, untuk menjawab tuduhan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa, oh, agama Muhammad itu kalau dia mengaku bahwa dia itu melanjutkan agama Nabi Ibrahim, itu salah, Muhammad itu bohong. Loh kok bisa salah? Wong iya, wong keturunan Nabi Ibrahim itu apa itu haram bagi mereka itu daging unta dan susu unta. Kok Muhammad dan para pengikutnya kok makan daging unta dan minum air susunya? Oh, berarti tidak sama dengan syariat yang dibawa Nabi Ibrahim. Wong Ibrahim itu loh mengharamkan daging unta dan air susunya. Berarti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu salah. Nah, kan begitu kan, orang Yahudi itu menuduh Nabi Muhammad seperti itu. Lalu ayat ini diturunkan. Ya, yang menjawab tentang kullu ta'ami kana halal li Bani Israel, kabeh panganan itu halal kanggo Bani Israel, halal untuk keturunan Nabi Ibrahim. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, anak cucunya, halal kabeh. Ya, illa ma harrama, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israilu, Nabi Yakub, ala nafsihi, atas dirinya. Kenapa? Nabi Yakub pada waktu itu sakit. Nabi Yakub itu orang yang paling suka makan daging unta dan minum air susu unta. Kemudian pada suatu hari Nabi Yakub itu sakit. Nabi Yakub itu sakit. Lalu Nabi Yakub itu bernadar dengan sumpahnya. Ya, bernadar dengan sumpahnya. Kalau memang sakitku ini karena saya kebanyakan apa itu makan daging unta dan minum air susu unta, maka jikalau Allah menyembuhkan rasa sakit itu atau melenyapkan penyakitku ini, maka aku tidak akan makan daging unta dan minum air susunya unta. Itu pribadinya Nabi Yakub sendiri. Jadi semua makanan itu halal bagi Bani Israel, anak keturunan Yakub, kecuali daging unta dan air susunya yang diharamkan untuk diri pribadi Nabi Yakub karena suatu penyakit. Bisa difahami, ya? Sama dengan begini loh Bapak Ibu.
karena saya itu punya darah tinggi, maka saya tidak akan makan sate kambing. Berarti sate kambing saya haramkan untuk diri saya, karena saya itu punya penyakit darah tinggi. Bukan berarti daging kambing tidak halal. Bagi yang tidak punya darah tinggi, ya silakan. Kan begitu kan? Nah, gitu loh maksudnya itu. Jadi jangan diambil kesimpulan bahwa daging unta dan air susunya itu haram. Tidak benar itu anggapan orang Yahudi. Nah, gitu Pak. Jadi ada makanan-makanan tertentu yang karena sakit kita tidak boleh makan itu. Itu hanya untuk pribadi diri kita. Illa ma harrama Israilu, kecuali makanan yang diharamkan untuk bagi Nabi Yakub ala nafsihi, atas dirinya sendiri, karena suatu penyakit. Gitu Pak. Dhisik aku itu pecinta kopi. Karena saiki aku diabetesku tinggi, aku gak ngombe kopi. Lho gitu loh maksudnya. Jadi untuk dirinya sendiri. Karena pencegahan tadi itu. Gitu ya. Nah, gitu ya. Ya jadi itu yang dituduhkan oleh orang Yahudi, bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu apa itu tidak benar karena itu. Nah, jadi seusia kita ini, panjenengan ini kan memang sudah waktunya mengatur pola makan, kan begitu ya. Sate oleh tapi yo aja akeh-akeh, kan begitu. Gitu ya. Tapi nek akeh gak apa-apa yo, gak duwe penyakit gak masalah, gitu lho. Tapi nek pancene duwe penyakit tertentu yo ojo nekat. Kan gitu ya. Ojo nekat. Jadi seperti itu. Mingkobli antuna zalat Taurat, dan itu sudah terjadi sebelum kitab Taurat diturunkan. Ya, jauh sebelum itu. Nah, kemudian kul fa'tu bitaurati. Begini aja Muhammad, sampaikan. Kalau tidak percaya, fa'tu bitaurati. Ayo Tauratmu garene. Fatluha, dan bacalah isinya. Kalau ada memang di situ keterangan bahwa daging unta dan air susunya unta itu diharamkan bagi Bani Israel, kalau memang ada keterangan begitu, ayo bawa sini Taurat. In kuntum shodiqin, jika kamu orang-orang yang benar. Setelah ditantang begitu, orang Yahudi Madinah tidak berani membawa kitab Tauratnya ke hadapan Nabi Muhammad. Oh, itu berarti tuh apa itu kebohongan-kebohongan yang disampaikan oleh orang Yahudi untuk meragukan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, termasuk meragukan orang-orang yang mengikuti agama Nabi Muhammad itu. Nah, makanya ayat berikutnya, faman, maka barang siapa yang iftaro, dia membuat-buat keterangan tadi, alallahi, atas Allah, al-kadiba, suatu kebohongan, mimba didalika, dari sesudah demikian itu, faulaika humud zalimun, maka mereka itu termasuk orang-orang yang zalim. Orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa daging unta, air susu unta haram, itu berarti dia membuat-buat kebohongan atas nama Allah. Karena ternyata tidak ada keterangan dalam kitab Taurat. Lah, kenapa Israel atau Yakub kok mengharamkan daging unta dan air susunya untuk dirinya? Itu untuk pribadinya, karena suatu penyakit. Bisa difahami ya? Bisa difahami. Nah, seperti itu. Jadi makanan ini kabeh halal kangge kulo panjenengan. Cuma kadang-kadang karena suatu penyakit kita tidak boleh makan itu. Lah ngoten sih, kita tidak boleh makan ini karena suatu penyakit. Bukan berarti makanan itu haram. Nah, itu loh. Ini perlu kita luruskan seperti ini. Kul, katakanlah shodaqallahu, benar firman Allah. Kul, katakanlah shodaqallahu, benar firman Allah. Jadi firman Allah yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad itu betul-betul benar. Fattabi'u, maka ikutilah oleh kalian millata Ibrahim, agama Ibrahim, hanifan, agama yang lurus,
wa makana dan tidaklah ada minal musyrikina dari golongan orang-orang musyrik. Nah, gitu kan? Dari golongan orang-orang musyrik. Nah, ada orang yang orang itu dan sudah masyhur lah ya. Sudah masyhur yang dilakukan oleh para pembaca Al-Qur'an kan begitu ya. Kalau sudah mengakhiri bacaannya itu kan mengucapkan shadaqallahul azim. Kan begitu kan? Ya, shadaqallahul azim. Pasti begitu ya. Nah, itu ada yang bertanya. Coba saya minta dalilnya setiap selesai baca Al-Qur'an terus membaca shadaqallahul azim itu mana? Kalau hadisnya tidak ada. Cuma kita mengambil dari ini loh Pak. Shadaqallah. Kul katakanlah shadaqallah. Ya, benar firman Allah. Cuma ditambahi al-azim itu tambahan sendiri. Itu. Ya, jadi seperti itu, ya. Nabi Muhammad disuruh mengatakan kul, sampaikan Muhammad shadaqallah. Firman Allah lah yang benar. Nah, gitu. Maksudnya adalah Al-Qur'an. Dan itulah agama Ibrahim, ikuti agama Ibrahim itu. Wa makana minal musyrikin, dan tidaklah dia Ibrahim itu dari atau termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, begitu. Jadi seperti itu ya. Inna, sesungguhnya. Barangkali ada yang ditanyakan. Ini sudah beda tema kayaknya. Konten sambil berjalan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan ada satu kalimat yang saya tidak tahu apakah itu hadis atau dari apa, tapi saya pernah baca risalah bahkan dipakai sebagai doa di dalam iktidal. Bunyinya la mani'a lima ta'ita wala mu'ya lima manata la yang fa'uzal jaddi minkal jad. Itu kan. Nggih. Oh, maksudnya itu. Itu hadis, Pak. Nggih, hadis. Lamani alima akoita, tidak ada seorang yang mampu menghalangi terhadap apa yang sudah Allah berikan. Walamu tialima manata, dan tidak akan ada orang yang bisa memberi kepada orang itu kalau Allah sudah menghalangi. Itu hadis terkait dengan rizki. Jadi nek wong itu wis ditulis oleh rizki, walaupun dihalang-halangi koyo opo, tetap tiba dewete. Itu maksudnya begitu. Hadis ni kengi. Tapi sebaliknya, ya, nek rezeki itu dudu jatai, walaupun diupaya no koyo opoi, gak bakal iso. Nah gitu, itu lamani alima atoita, wala muktia lima manata, wala yanfa'u dal jati mingkal jatuh, dan tidak ada gunanya keturunan yang mulia itu jika dia tidak bisa mengikuti perilaku daripada keturunan-keturunan yang dulu. Itu loh, gitu. Nah itu hadis, hadis bang. Oke. Di bahasa wong Jawa itu gak mungkin malaikat itu salah bagi rezeki, gak mungkin. Nek panjene rezeki iki jatahe jenengan, mesti kapanpun mesti ketemu jenengan. Loh gitu loh Pak. Nah gitu. Pasti itu. Terus dibalik meneh. Terus gak mungkin kalau rizki itu dudu jatah jenengan masih diupaya no kayak opoi gak badan. Nah gitu loh, sehingga wis digawe gampang, digawe gampang. Ono wong teko undangan tasyakuran oleh berkat, berkate rada abot gitu ya. Biasanya wong Gresik mbayat itu tim berkate itu timbu atom tuwa bak biasanya. Tiga wo
ternyata itu jatuh di tengah jalan. Arang antuk omah, berkatku ini ya. Ya yes, berarti itu rezekiku. Ya yes, ngono lah. Gak usah sedih. Oh, berarti itu rezekiku. Wis yes, yes, tak niati sedekah wis. Sapa sing nemu muga-muga dadi sedekahku. Ah begitu. Ya. Jadi seperti itu. Terus tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi kalau Allah memang sudah menulis bahwa itu rezekimu. Konco kula nate diundang kiroah, kiambake rangkep, jadi mari kiroah anduk kene pindah nang gone liyo. Bareng mari sadaqallahul azim. Nah, mantep ngoten jang dilu kiambake langsung kesusu pindah pamit. Nah, pamit niku pamit kalian sing bagi acara, sing bawa acara tadi. Yang bawa acara tadi itu ada amplop dua, satu amplop isinya ya amplopnya korek tadi itu, yang satu amplop isinya konsepan pidato pembawa acara ini pak, di konsep ditulis nanggungnya amplop kosong ya, jadi acara pertama opo, kedua opo, saking gubu ya bergokon coklo, wah sebetulnya kenapa, kalau selak aneh, ditunggu mereka. Nah, kiambak ini ku gopo pak, karo bawa acara ke, setelah acara berikutnya. Akhirnya juga amplop sing konsepan mukodima pidato membawa acara ini ku bawa. Disalam no, wis mulai. Nah, mantun nantu oma, terus kalau dikabari, wah aku mari undangan kiroa, terus diamplopi ama bakdu. Soale ndok ngene amplop kosongmu ana konsep ade bismillah alhamdulillah suratullah suratullah amma ba'du. Lah ngoten iki. Di amplop amma ba'du aku. Apa maksudnya amma ba'du? Konsepane pembawa acara mau disalapno aku iki. Nah, akhire dhewe wis tenang ae. Wis tenang ae iki nek esek rezekine sampean lah saya ketemu. Nah gitu aja. Nah, habis itu paginya ditelepon gitu loh. Ditelepon Ustaznya. Ustaz Nggih kula. Ngapun ten sak esu Ustaz. Ngapun ten sak esu. Napa, Pak? Amplope klintu, Ustaz. Niku konsepan pidato kula bawa acara. Ngapun ten Ustaz. Denengan tepu ndi alamate? Mboten napa-napa, Pak. Betul napa-napa gitu. Teng mriki, Pak. Oh, nggih, kula anteraken mriku. Nah, itu bener kan? Wala mutia lima mana. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau memang itu sudah jatahnya. Tetap diterno kan begitu kan, walaupun pada awalnya ama bakdu tapi akhirnya tetap diantarkan gitu loh. Nah itulah rezeki itu seperti itu, rezeki seperti itu. Kadang-kadang wis ndok tangan rupa berkat mau isok lugur tengah dalan, oh berarti dudu jataku gitu aja. Tapi kadang-kadang tadi itu ya karena sudah jatah tetap diterno. Nah, gitu. Malah ditambahi jarene. Kula tambahi Pak Ustaz, kula ngapunten salah Pak Ustaz. Oh, mboten usah. Nah, begitu. Nah, itulah filosofi rezeki itu seperti itu, Pak. Makanya kita enggak usah bersuudzon dalam hal rezeki. Kalau memang sudah bagiane pasti ketemu. Malaikat tidak mungkin salah, gitu. Kembali kul sadaqallah sedangnya inna awwala baitin, sesungguhnya yang pertama kali bait rumah Allah. Maksudnya bait. Oke, Pak. Assalamualaikum, maaf Ustaz. Nyambung sebentar. Oke. Mengenai rezeki tadi Ustaz. Oke. Kalau sudah ditetapkan gitu, kita apa guna kita memohon meminta rezeki pada Allah? Oh gitu. Iya. Oke. Nek rezeki ku wis ditentokno lawuh Ustaz kate njaluk ngono ta? Dah. Kita minta apa? Kita berdoa kepada Allah itu satu diperintah. Kan gitu nggih? Satu diperintah. Allah ngendikan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan.
Lah, aku kabulkan itu kapan? Nah, sekarang saya membuat ilustrasi, Pak. Ya. Sekarang saya membuat ilustrasi, kabeh wong dijatah rezeki ini. Cuma kapan rezeki itu teko? Nah, itu Allah yang punya rumus. Nah, tapi kita tetap ikhtiar minta karena itu diperintah oleh Allah. Satu, saya buat ilustrasi begini. Ada seorang pengemis duduk-duduk di perempatan jalan. Yang satu pengemis ini, Pak, ketika lampu merah itu aktif, Pak, mendekati mobil ya, sambil mengadakan tangannya begini, notok pintu mobil ya, sambil begini mengekspresikan butuhnya dia. Pengemis yang satu cuma duduk-duduk. Wis pokoknya duduk tok wis, ndak ngene tepi lampu merah itu. Tapi yang pengemis yang satu itu berusaha, Pak, dengan ikhtiarnya mendekati kaca mobil, mengetuk. Akan mengasihi orang yang mendekati apa ngasih orang yang duduk-duduk tadi? Nah, disitulah gunanya orang berdoa. Ada ikhtiar. Gitu loh. Jadi enggak mungkin orang yang apa itu pengendara mobil tadi itu kok ngelempar no duit nang gone sing lunggu-lunggu. Pasti dia akan memberikan kepada orang yang mau datang, yang mau mengetuk kacanya. Bisa dipahami? Nah, itu lho, Pak. Tujuane kula ndonga karo gak itu di situ. Nah, nek gak gelem ndonga, ya sak karepe Allah kok kapan diceblokno awakmu gak usaha. Mungkin begitu, nggih. Nah, jadi kalau ada doa ikhtiar, yaitu Allah juga akan respon. Oh, berarti hambaku betul-betul butuh. Nah, itu. Sampun bisa dipahami? Enggak apa-apa, Pak. Monggo. Oh. Soalnya ada orang yang begitu memang. Enggak usah kita ini minta pada Allah, Allah sudah tahu. Enggak usah kita itu. Ada yang begitu, Pak. Ustaz juga yang nyampaikan itu. Si. Terus ayat sing bunyine udhuuni astajib lakum itu kanggo opo? Nek awak dhewe enggak usah ndonga itu. Nah, kan gitu kan? Berdoalah kalian kepadaku niscaya aku kabulkan. Nah, itu ayat iku kanggo sapa niku? Nah, yang pertama. Yang kedua, nek awak dhewe gak akeh njaluk, tingkatane awak dhewe iki sak pira? Nah, gitu kan? Nek tingkatane wis makrifat kepada Allah begitu ya. Ya wis gak usah njaluk wis dipanci, Pak. Ya. Kaya contone sapa? Siti Maryam. Lah pun kita kaji kan. Ketika Nabi Zakaria mau masuk mihrabnya Siti Maryam ngirim makanan ya, Pak. Ternyata di sisi Maryam sudah ada makanan. Ngoten. Ditakoni Nabi Zakaria, "Dari mana Maryam?" "Hadza min fadlirum min intillah." Makanan ini dari Allah. Yes, pantas, Pak, tingkatannya Siti Maryam. Orang yang menghabiskan seluruh waktunya untuk beribadah, gitu kan? Jadi tingkatannya berbeda. Ini tingkatannya awak dhewe, setingkatan jaluk Bapak Ibu, setingkatan arek TK awak dhewe iki, mungkin SD lah. Nah, seje mek wis tingkatane kaya Siti Maryam mau, wis gak ada jaluk iku wis disediakan karo Allah. Ini orang khusus ini. Nah, gitu nggih. Jadi kita lihat tingkatannya, nggih. Nah, gitu. Nggih. Inna awwala baitin, sesungguhnya rumah Allah yang pertama kali wudi'a dibangun linnasi untuk manusia. Laladhiya itu tempat yang bibakata, yang ada di bakah, mubarokan yang diberkahi, wahudan dan petunjuk, lil alamin bagi semua alam. Para sejarawan Arab bertanya-tanya, sebenarnya rumah Allah yang pertama kali dibangun itu mana? Di Mekah itu, di Mekah itu kah, atau yang ada di Baitul Maqdis Palestina itu? Lalu ayat ini diturunkan. Orang Yahudi yang ngeklaim, ya,
rumah Allah yang pertama kali yaitu di Baitul Maqdis itu, ya, yang disebut bahasa mereka Kuil Sulaiman, yang dulu dibangun oleh Nabi Sulaiman yang ada di Palestina itu. Nah gitu kan. Maka Al-Quran mengatakan bahwa inna awwala baiti wudi'a linnas, sesungguhnya rumah Allah, tempat ibadah yang pertama kali dibangun untuk manusia beribadah di situ, lalladhi bibakata, yaitu tempat yang ada di Bakkah. Dulu namanya Bakkah, sekarang namanya Mekah. Bakkah diambil dari kata Bakkah, ada yang mengatakan kenapa kok Bakkah? Bakkah itu artinya tangisan. Tempat itu sekarang menjadi negara, yaitu Mekah itu. Dulu tangisannya Nabi Ibrahim, tangisannya Siti Hajar, gitu, ibunya Nabi Ismail, mencari air, lari-lari antara Shofa dan Marwah, menangis setiap hari, nangisi bayi ini kehausan. Makanya sekarang dibuat ritual ibadah haji, sa'i antara Shofa dan Marwah. Dulu tempat itu tangisan daripada Siti Hajar, makanya disebut Bakkah, tangisan. Itu yang dulu belum ada apa-apanya, ya. Nah, itu juga doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikan tempat ini kelak negeri yang aman. Dungane Nabi Ibrahim begitu. Ketika Nabi Ibrahim itu nitipno anake karo istrinya, yaitu Siti Hajar. Jadi seorang diri Siti Hajar niku, Bapak Ibu, dengan bayinya Ismail ditempatkan, dititipkan oleh Nabi Ibrahim, ditempatkan di suatu lembah. Jadi Mekah itu lembah, dataran rendah. Gitu, dataran rendah. Aku titipkan ya Allah anakku di sini, di tepi rumahmu ini, agar kelak mereka itu mendirikan sholat di sini. Ya, begitu. Ya, terus setelah menitipkan itu, Nabi Ibrahim kembali ke Palestina, ke istri tuanya, yaitu Siti Sarah, berdakwah di sana karena panggilan Allah. Jadi cuma ada Siti Hajar sama Ismail. Begitu loh tangguhnya apa itu sosok wanita yang bernama Siti Hajar itu. Terus tiap hari menangis, ya, karena kondisi sendirian itu. Lalu sampai ada sumur mukjizat, yaitu sumur zam-zam. Maka tempat itu disebut Bakkah, tangisan. Ya, ada yang mengartikan kenapa disebut Bakkah. Bakkah itu adalah tempat orang itu bertawaf mengitari Ka'bah. Itu disebut Bakkah. Jadi yang benar mana? Mekah kah, Masjidil Haram kah yang pertama kali dibangun sebagai tempat ibadah, atau Baitul Maqdis yang ada di Palestina? Al-Qur'an mengatakan inna awwala baitin, sesungguhnya yang pertama kali rumah Allah dibangun untuk manusia berada beribadah di sana adalah tempat, yaitu di Bakkah, yaitu di Mekah. Itu mubarokan, yang diberkahi. Ya, sampai saiki diberkahi, Pak, ya. Ya, penduduknya itu dicukupi oleh Allah, bahkan menjadi negara yang kaya. Wahudan lil alamin, dan petunjuk bagi orang-orang yang ada di alam semesta itu. Maksudnya apa petunjuk di situ? Turunnya agama Allah adalah dari Mekah itu. Itu ya. Lalladhi bibakata mubarokan. Ini ayatnya rada dawa berikutnya. Ada yang ditanyakan tentang ini? Mungkin Bakkah menjadi Mekah, sama dengan Madinah. Dulu kan sebelum Rasulullah hijrah namanya Yasrib, kan begitu ya? Begitu Rasulullah masuk kota Madinah, sudah membangun peradaban di sana, maka dirubah namanya oleh Rasulullah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Nah, begitu, Pak. Sama ini dulu juga Bakkah tempatnya, tapi sekarang dirubah oleh orang-orang Quraisy. Ya, waktu itu disebut Mekah. Itu.
Masih kurang berapa gitu bisanya? Coba enggak ini? 5 menit. Sabun? Kalau enggak ada yang tanya, tak lanjutkan dikit. Fihi di dalamnya, di dalam tempat ini, ayatun, ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah, bayyinatun yang jelas. Apa tanda-tandanya ayat kekuasaan Allah? Makomu Ibrahim, ndok kono ana makom Ibrahim. Maksudnya apa makom Ibrahim itu? Batu bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, itu namanya makom Ibrahim. Tempatnya di pojok utara barat, barat utara Ka'bah, pojok sing utara nggih niku. Terus sak niki dikerumbungi kaca niku. Itu ada batu yang bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim, ngecap kakinya Nabi Ibrahim ketika dulu waktu membangun Ka'bah. Konon katanya batu itu ketika bangunan Ka'bah itu sudah naik, batu itu ikut naik, Pak. Gitu loh. Jadi Nabi Ibrahim itu enggak butuh tangga lagi. Batu itu naik. Ketika Nabi Ibrahim enggak turun, batu itu juga turun. Nah, maka sekarang itu diabadikan di dalam kaca itu. Sampun gede. Sampun. Wah, nggih. Bincang mohon nggih. Nanggung nggih. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita kaji, Bapak Ibu jamaah bisa menjadikan tambahnya ilmu kita dan tambahnya iman ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa pertemuan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.